Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan Mensaku yang mengangkat tema tentang ketauhitan. dan tentu saja kita yakini bahwa surga adalah hadiah yang amat sangat mahal dan tidak mudah untuk bisa memasukinya. Tetapi Allah menunjukkan rahmatnya dengan memberikan kunci berupa ketauhitan. Siapa yang bertauhid dengan benar, dia akan mendapatkan surganya Allah. Inilah yang akan dijelaskan oleh guru kita Eki Haji Syarif Mat Najib. Silakan, guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'du jamaah sekalian berbahagia Pemirsa TV One dimanapun berada Yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah Hidup mati kita dalam keadaan bertauhid Ada satu surah di dalam Al-Quran namanya suratul tauhid. Ibu bapak pasti hafal semua karena ini surat langganan kita. Suratul Ikhlas. Dia namanya juga suratul tauhid. Yang bunyinya pasti udah sering kita ucapin dalam sholat kita. Qul ahad. Allah. Lam yalid. walam lam keren banget. Itu tiga surah paling terakhir sebelum selesai itu Al-Qur'an. Jadi kalau tiga surah terakhir aja hafal apalagi yang pertama, yang kedua, ketiga. Jamaah sekalian berbahagia, dia dinamakan surah tauhid. Maka ketika engkau sudah mengatakan bahwa Allahmu adalah Esa, hanya Dia Allah, la ilaha illallah, kudunya kudu selaras dengan perbuatan kita. Karena itu Imam Ghazali membagi tingkatan tauhid menjadi empat. Pertama yaitu tingkatan tauhidnya orang-orang yang hanya dengan lisannya saja. La ilaha illallah. Atau dia bersyahadat saja. Tetapi tidak diikuti dengan perbuatan. Dan bahkan hatinya mengingkari. Karena kan hati wilayah Tuhan tidak ada yang tahu. Kecuali hanya Allah jamaah sekalian yang berbahagia, maka kata Imam Ghazali itu tauhidnya orang-orang munafik. Ente ngaku Tuhan ente adalah Allah. Kemudian pada saat ada perintah dari Allah mendirikan sholat, kau tidak kerjakan. Padahal miftahul jannah as sholatu. Kuncinya surga itu adalah sholat. Berkali kau mengucapkan kalimat tauhid tetapi kau tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hati-hati jangan-jangan tauhidmu hanya di lisan saja. Bila cuma di lisan saja maka engkau akan masuk kata Imam Ghazali itu mat tauhidnya orang munafik. Yang mulutnya doang ngaku Tuhan Allah sebagai Tuhannya. Ente tahu bahwa Allah yang mengatur rizki. Maka kemudian begitu suami meninggal, seakan tidak punya harapan, tauhid ente kudu didandanin. Suami yang kau sebut kaya dengan segala kemampuan yang mereka punya, pada waktunya akan meninggalkan bukan berarti kemudian rizkimu terhenti. Karena suamimu sama dengan istrinya yakni mendapatkan rizki dari Allah. Ini bab tauhid pak, maka itu kalau sudah bicara bab tauhid ini bicara level tinggi. Sehingga level yang kedua adalah level yang dia mengucapkan kalimat tauhid dan kemudian membenarkan di dalam hatinya. Tetapi pada saat prakteknya entar dikerjain, entar kagak. Kalau lagi banyak duit dia lupa sama Allah giliran duitnya sedikit, sholat tahajudnya rajin. Banyak yang begini. Sholat duha nggak ditinggalin. Kenapa lagi banyak utang Ustad? <laughs> dia tahu minta kepada Allah. Kalau bahasa Allah ya Rahim, Zaidudin MZ. Kalau lagi kaya alamat masjid nggak ketemu, nggak kelihatan sama dia. Tetapi giliran dalam keadaan mendesak dan dia dalam kesusahan, dia baru tahu yang maha menyelesaikan engkau ya Allah. Tapi banyak orang ketika mereka didewakan dengan makhluk. Eh, dia anggap duit segalanya, dia anggap jabatan segalanya, dia lupa. Ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Yang ada bersamamu itu pasti akan hilang, akan lenyap. Tapi yang di sisi Allah, itu yang kekal. Itulah mengapa kajian ini dipilih. Ente di dunia cuma sebentaran. Ada surga Allah. Masa kagak tertarik? Orang pengen duduk jadi anggota dewan aja ngeluarin duit miliaran berani. Mau jadi orang nomor satu di republik ini aja kudu ngeluarin duit banyak kampanye juga berani. Padahal cuma lima tahun masa ente ditungguin dengan kenikmatan di dalam surga. Enggak, nggak perlu ngeluarin duit banyak. Kau punya amalan ketika taat kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak bergantung kepada manusia. Ikhtiar wajib. Kata Tuan Syekh Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, ikhtiar wajib. Tapi haram hukumnya inti berpegang teguh kepada ikhtiar. Berobat kudu, minum obat kudu, tetapi jangan pernah berkata penyakitmu sembuh. Sebab ini obat. Atau ini obat yang menyembuhkan penyakitmu. Tetapi Allah yang menyembuhkan. Itu ikhtiar doang. Kalau ente gak ikhtiar juga gak boleh. Levelnya belum sampai. Udah yang gak mau berobat. Ntar juga disembuhin sama Allah. Ente belum sampai, tapi ada orang-orang yang seperti itu. Dalam kitab Ihya diceritakan ada seorang wali yang ketika dia terprosok ke dalam sumur, di tengah padang pasir, dia perang batin. Ini mau minta tolong sama manusia apa sama Allah ya, gitu. Dia bilang, enggak, saya enggak mau minta tolong sama manusia. Ada Allah yang maha melihat. Enggak lama, datang dua orang. Wah tuh kan Allah tolongin, ada dua orang dia diem aja. Enggak taunya tuh dua orang ngomong, mari kita tutup lubang ini karena nanti takut ada orang yang kecebur. Dia udah di dalamnya. Dia udah di dalamnya udah kegeeran tuh ditolongin Allah, ditolongin Allah. Rupanya tuh orang mau nutup, dia nggak tahu di dalam ada orang yang udah kecebur. Kita tutup jangan sampai ada orang kecebur. Kalau bahasa Betawinya gue udah di bawah. Jemaah, saat itu dia bilang aku ingin berteriak. Tetapi kemudian aku mengingat bahwa yang paling mendengar adalah Allah. Maka aku katupkan lisanku. Tidak lama kemudian ada sebuah pertolongan, ketika ada kaki seekor hewan yang menjulurkan kepadaku dan aku berpegangan diangkat. Begitu yang aku lihat ternyata seekor macan yang menolongku unpredictable, enggak bisa diprediksi. Tetapi Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berkata, La ilaha illallah, kemudian diikuti dengan perbuatan. Jemaah, kemudian dia dengar sebuah hatif. Bukankah aku telah selamatkan engkau dari kebinasaan dengan sesuatu yang sering membinasakan. Kudunya kan macan makanannya manusia. Eh, ini ditolongin. Mengapa? Karena kekuasaan Allah tidak pernah terjangkau oleh akal manusia. Tetapi satu yang harus kita yakini: ketika engkau bertauhid, kau tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Kalau milih wakil-wakil rakyat, kan kadang-kadang kita ada gondoknya juga. Giliran-giliran butuh suara, dia datang mulu ke rumah kita. Giliran udah jadi, kagak kelihatan batang hidungnya. Namanya juga ama makhluk, makanya bertauhid hanya kepada Allah. Jangan ama makhluk, kebanyakan pada bohong. Jangan kata mau orang lain, ama laki aja laki suka bohong ya bu. <tik> <tik> Jamaah sekalian berbahagia, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, segmen selanjutnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damian Saku dan pemirsa saat ini Sarung Wadimor benar-benar menjadi sarung kebanggaan dan pilihan seluruh lapisan masyarakat. Saya pun juga percaya diri dengan mengenakan Sarung Wadimor terutama motif 2.10 ini dan selain itu nyaman digunakan saat beribadah juga sangat eksklusif untuk dibuat jas kemeja ataupun bahan busana wanita. Jadi pemirsa jangan ragu lagi untuk buruan borong Sarung Wadimor 2.10. Nah buat Anda yang ingin melihat-lihat corak daripada Sarung Wadimor kami persilakan Anda mengunjungi website resminya di www.wadimor.co.id Dan juga media sosial di Facebook, Twitter Sarung Wadimor dan Instagramnya Wadimorku Karena Sarung Wadimor 210 ini motifnya sangat eksklusif dan beragam Jadi juga sangat pas untuk hadiah terindah bagi orang-orang yang Anda cintai Begitu juga guru kita yang kita cintai kayak Haji Harisakam Subhanallah, Masya Allah hari ini tampil ganteng sekali Matching banget. Terima kasih. Banget Gai. Terima kasih. Terima kasih. Gai, bagaimana tentang sarung Wadimor? mendapat Gay? Ya, Wadimor dua ini motifnya bagus, warnanya pilihannya bagus, dan saya jadi tambah pede nih Betul, pakai Wadimor itu. sekali warnanya. Cakep ya, bagus dan e, bukan cuma sekedar itu. Ini dipakainya halus, lembut beda. Jadi Panas, ya. ya sangat luar biasa dan recommended kalau seandainya dipilih hmm. 210 dari Wadimor ini. Dan Kiai memang sangat bisa mematchingkan pasangan sarung dan bajunya ini Kiai. Alhamdulillah, <laughs> alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih Kiai. Nah, pemirsa, ayo follow Instagram Wadimorku dan ikuti berbagai kuis dengan hadiah total ratusan juta rupiah. Sarung Wadimor, tentu sarung kita.